guys. Iki lagi dandani mesin, guys. Ya, mesinnya meledos, guys. Oh, ini nih tuh. Mesin tuh meledos. Yang ini kalau wong wedok kerja neng pabrik bongkar mesin, guys. Mesin ku meledos, guys. Wih. Mas Jedi. Masa? Iya. Guys, oh.
ini meledos guys, nih guys. Gue nanti ya santai dulu nang yang ini. Masalahnya apa sih? Sepertinya orang-orang pernah nganu, benar-benar ini ingin kasa. Begini kan ada kendet, dia ngeduk, terus ini kasa lah. Tahu gak sih? Karena sing muncul sih dadine iki ora ketara dadine kira. Ini lho. Lu karo. Karo ya. Ya iki njur kene. Oke, kalau lagi ngecek kerja pabrik, nah, kira-kira ini tinggi, weh, penebang-ebang malah ngerok. Bisa, sah.
gedos guys. Kayak tak apa-apa kok. Guys, aja mbok kira kerja nang tawan ki kok enak ngono ya, guys. Dusur-dusur kaya ngene lho. Oke. Yo nyaman lire lho. Ah, dibuka titik jos. Kerjanya macul, ngaret, ngini ngebelanan mesin guys. Thank you.
Yeah.
tahu. Woi, ni hao. Bang. Usuran nah aku yang ada guys kerjanya di Taiwan itu enak iki wong Vietnam iki. Vietnam apa? Gemblung. Oh. Oh, ni hao. Ya. Oh.
Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, kolam, ayo, ayo. Eh, apa? Eh? Ah, ah. Meio lá. Ini lho guys, mesinnya jadinya sama ini guys. Ini mesin Watori ya. Nah, rupanya mau kerja kayak ini lho. Ini kayak warna kudoro hijau guys. Belan. Oh iya lah, oh iya. Kenara cewek ya mas ya, piye mas, nang kene kerjone mas, nang Taiwan. Kerjone saya ngene ke mas, mas. Modalnya gede, 1 juta biyen mas ngene. Wow, modal 1 juta nang kene kan dusun-dusun kaya angus ini guys. Jane wong tuamu ki ya guys. Oh, ini lo pabuhe mas nangis iki guys. Kayak ini loh, suasana kerja di Taiwan ini orang mikir AC ini bulu-bulu kuli ini loh. Oh mas, enak ya mas ya, karena nganung apa hasilnya ini. Dan jangan ini lah mesin Taiwan, orang Taiwan ini kali nyeluk kita sepulangnya guys. Kita orang Indonesia orang luar angkat wis kok rasane enak ta mas saya ngene iki kerjane mas terapu enak nang Taiwan iki ana saya iki dhuwit dadi enak ana ana kerjane ya mas iki udah gede ya iku ate seminggu ro minggu mamete ngejak mulai. Pena ya pas pena pas lembur jadi pena dan pas yang remuk ya seremuk karena lemburan guys kamu saya kejutan yang ini merongos ya wes kan gitu dari saya jumpa guys jelas gambarannya kerja di Taiwan kayak begini.